kecil lahir di Sleman, di Jogja, kan gitu. Sekarang saya harus berjuang untuk masyarakat yang mencintai sepak bola di Jogja, artinya buat saya sebenarnya. PSS Sleman punya basis kota yang besar, terus atraktif juga banyak kreasinya. Punya kesan sendiri, Coach? Kalau kesan banyak ya, artinya mereka benar-benar mensupport kami, kan gitu. Artinya mensupport baik di lapangan maupun di luar. Tapi di satu sisi juga kadang menjadi salah satu kritikan yang sangat pedas juga, kan gitu. Jadi tidak banyak dan tidak sedikit yang mencemooh juga, kan itu. Tapi itu ya dinamika sepak bola seperti itu memang. Tapi perkembangan seperti saat ini di Liga 1 ini, mereka benar-benar mendukung kami. Artinya mereka benar-benar memikirkan tim, kan gitu. Dan saya ucapkan terima kasih untuk mungkin dedengkot-dedengkot supporter, kan gitu, yang benar-benar mengerti kondisi kami, mengerti kondisi PSS saat ini, dan mereka benar-benar support sebisa yang mereka lakukan. Punya pengalaman unik sama supporter? Unik apa ya? Ya uniknya itu sih, kalau menurut saya banyak caci maki kan gitu. Banyak saat terjadi mungkin kita penampilannya nggak bagus, atau kita menang mainnya juga nggak bagus, atau kita mainnya bagus tapi kalah. Nah, itu kan apa ya? Ya uniknya di situ aja sih sebenarnya buat saya, buat kritikan saya. Tapi kalau secara umum artinya kedekatan saya dan supporter cukup bagus dan cukup terjalin dengan baik sebenarnya. Coach kan itu identik sama Yogyakarta nih. Main juga di sekitaran dia semua tim ya sudah ya, PSM, Bantul, sama Sleman ya. Sekarang latih juga di Sleman. Ya. Ada keinginan berkarir di luar Jogja, Coach? Kalau keinginan sih pasti ada ya. Dulu waktu jadi pemain pernah juga keluar, tapi setelah menikah ini keinginan untuk keluar pasti ada. Tapi pasti juga tentunya ada restu dari keluarga kan gitu, dari anak, dari istri. Harapannya sih ada tantangan baru. Tantangan baru bisa keluar dari Jogja kan gitu. Sekarang cuma ada PSS jadi bukan ngurus. Apa itu? Maksudnya? Terus melawan nama Yogyakarta nih di Itu salah satunya sebenarnya. Beban yang terberat di situ buat saya sebenarnya. Jadi saya kecil lahir di Sleman, di Jogja, kan gitu. Sekarang saya harus berjuang untuk masyarakat yang mencintai sepak bola di Jogja. Artinya buat saya sebenarnya ya mungkin pelatih lain juga mengalami beban yang sangat berat sebenarnya. Kalau kita melatih di daerah sendiri, kan gitu. Jadi tapi itu juga tantangan kan gitu. Mungkin kenapa berat? Artinya kan kadang supporter, netizen ini kan kalau sama apa pengamat, komentator itu kan lebih pinter kayaknya kan gitu. Saya mungkin sedikit ada khawatir artinya tentang keluarga kan gitu. Ya jadi sebenarnya maksud saya seperti anak-anak saya, istri saya, harapannya tidak terlalu memikirkan hal-hal yang negatif yang diberikan supporter kan gitu. Tapi ya sekali lagi saya kasih tahu ke keluarga, artinya juga resikonya seperti ini. Apa kelebihan dan kelemahan Yogyakarta gitu? Kedepannya bisa kayak mungkin Jawa Timur yang banyak di pasar tinggi, terus sempat Kaltim, sempat Papua. Sebenarnya kalau menurut saya Jogja itu berpotensi sebenarnya. Walaupun daerah, ya kalau kita bandingkan Jawa Timur, mereka punya daerah yang luas, mungkin akademinya banyak, SSB-nya banyak, akhirnya kan muncul bibit-bibit yang bagus kan gitu. Tapi di Jogja ini daerahnya sempit, daerahnya kecil. SSB juga tidak terlalu banyak. Sebenarnya tapi saya melihat sebenarnya ada beberapa potensi-potensi anak-anak muda ini yang bisa menjadi pemain-pemain yang handal kan gitu. Asal mungkin yang mengelola dari SSB, dari itunya memang benar-benar punya tujuan yang mulia, punya membentuk pemain-pemain yang handal kan gitu. Jadi
kalau kita bandingkan Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, mungkin masalah wilayah yang membedakan, tapi kalau potensi sebenarnya hampir sama kan gitu. Tinggal bagaimana kita mengelola. Kalau saya lihat kemarin di Jawa Timur, yang usia dini ini kompetisinya berjalan bagus kan gitu. Ini yang harus kita ciptakan di Yogyakarta kan gitu.